dah tulis dalam Facebook. Tapi ada mungkin tindakan undang-undang daripada keluarga pembayaran terasak? Kita sedang memikirkan apa yang patut kita lakukan, tapi jelas sekali bahawa buku Tommy Thomas ni bukan saya telah mencetuskan kontroversi yang hangat, tetapi banyak orang kata telah pertamanya melanggar etika sebagai seorang ketua apa nama, sebagai bekas peguam negara. Kedua, sama ada pendedahan beliau itu boleh dianggap sebagai melanggari undang-undang negara, sama ada dari segi OSA ke, sama ada dari segi akta hasutan ke, ataupun dalam beberapa aspek perundangan yang lain. Ini terserahlah pada pihak-pihak yang berkenaan untuk memikirkan apa tindakan yang sewajarnya. Tetapi nampaknya beberapa orang telah ambil dan buat laporan polis terhadap beliau, dan saya percaya bukan setakat itu, tapi akan ada lagi laporan-laporan polis, tindakan-tindakan menyaman beliau dan sebagainya mungkin akan dilakukan, sebab terlalu banyak yang beliau tulis itu yang telah menyebabkan institusi peguam negara yang amat dihormati itu sekarang ini sudah tercemar imejnya. Dari segi keluarga Allahyarham terasa sendiri, sebab memang tumpahan itu sampai menyebabkan kata menyebabkan raja. Dia bukan keluarga Tun Razak saja. Saya dah buat statement lah, dan adinda saya pun dah buat statement, tapi kita belum sampai ke peringkat nak ambil tindakan sama nyaman beliau. Mungkin ada pihak lain akan buat demikian, sebab dia menghirit UMNO sekali lah dalam apa yang dia tulis. Memang amat keterlaluan lah untuk beliau menyentuh seorang yang tak ada lagi, yang tak boleh pertahankan diri dia. Jadi itu tidak bermoral sama sekali, dan dia tidak mengajukan apa-apa bukti sama sekali. Cuma dia mengatakan sesuatu tanpa ada bukti yang sahih. Jadi ada pertimbangan tak sebenarnya nak considering tu memang tak hilang sebiar jual lain? Kita tengoklah, pulang pada keluarga kita akan putuskan. Baik.